Dia pandai bercerita, ani dengar, eh sedap, tak mengatuk dengar dia mengajar. Dan dia belajar mana? Orang luar tak tahu. Orang kampung sendiri tahu. Eh, dia belajar bila dia ni? Tiba-tiba mari mengajar. Orang luar mari penuh dengar. Orang kampung nak kenal dia lah, nak beranak. Dan dia belajar bila jadi tok guru? Ini berlaku tempat kita. Penuh orang. Ramai orang. Orang kampung pelik. Orang kenal lah. Pelik lah. Dia belajar bila? Memang ada duduk pondok. Duduk pondok setahun dua je. Jadi tok guru kok mana? Faham tak? Lepas tu haram kita belajar. Salah je ajaran. Akhirnya mengkapir kau orang mukmin. Hanya cakap asbab. Eh jangan. Tak kita dulu banyak. Kebetulan. Ha, kebetulan jumpa ni. Ha, kebetulan. Faham tak ni? Nawi suak-suak jemputan kahwin lah. Contoh ni. Ni contoh. Oh, jumpa dah sini. Ambil lah. Ingat lagi ke rumah. Nak atas suak. Nekat jemputan kahwin. Dah kebetulan dah jumpa sini. Syirik kamu. Mana ada kebetulan? Kau Tuhan kodok belaka. Oh. Tak ni? Kebetulan. Kebetulan. Kita kebetulan terjumpa dengan dia. Kita cadang nak pergi rumah dia. Nak atas kat jemputan kahwin. Dah kebetulan dah jumpa sini. Pakai beri sini sudahlah. Tak payah pergi rumah dah. Ha, kebetulan. Ada ke kebetulan? Kodok Tuhan belaka kebetulan kau mana? Ha, kamu ni syirik tak ada Tuhan ni. Sebut kebetulan. Allah. Kebetulan mana apa? Kita tak rancang. Kodok koda tu tetap dah tu. Cakap kebetulan pun syirik dah. Muju siapa cepat ke hospital. Alhamdulillah selamat dianya. Sebab dengan kecederaan paruh dia tu, dengan darah keluar banyak tu, gak adat kata. Apa ada adat kata? Adat kata matilah. Adat kata, adat hukum adat. Apa adat? Hok sokmo-sokmo. Hok biasa-biasa. Atu adat kata. Tapi muju siapa cepat ke hospital, sempat diselamatkan oleh doktor, adat kata mati. Oh kapimu, mu berpegang doktor yang menghidupkan. Allah. Eh ni orang saya cerita ni, contoh perkataan ni hok berlaku sungguh. Bukan saya buat ayat sebagai contoh. Dok, ini contoh hok berlaku sungguh. Mari kat kematian. Eh, dia mati sakit apa? Ha. Kan ni. Lala dia orang tak bunyi ada penyakit. Kalau dia memang terlantar dah lama dah dia tak keluar ke mana-mana, dia pun meninggal. Orang tak tanya dah. Kita tanya lagi. Dia bertahun dah terlantar. Bertahun dah duduk keluar rumah. Dia mati kita tanya, mati sakit apa? Mung ni. Kawan tu terlantar bertahun dah. Ha. Orang kan marah lah. Sebab dia terlantar. Orang tanya dah mati sakit apa? Macam mana kau segera mega? Hak duk jumpa sokmo di Surabaya. Duk jumpa sokmo di Kedah. Tiba-tiba mati. Ha, bila pergi ziarah, memang akan keluar pertanyaan. Eh, dia mati sakit apa? Kedah je tanya gitu. Ha? Tanya dah. Dia mati sakit apa? Kamu tanya orang ni? Hak ditanya. Mung ni tak ada Tuhan ke? Apa? Sebab masa mati, Tuhan matilah dia ni. Bukan kenapa pun. Badan. Ni semua ngaji salah belaka ni. Asbab dia apa mati? Dia sesak nafas. Asbab dia apa mati? Begiam. Tak ada salah, tak ada salah pun eh. Kan Allah yang mematikan. Tu pegangan. Aku tanya asbab. Oh tanya asbab mati kenapa? Mung tak ada Tuhan mu ni. Mati kenapa? Mati Tuhan buat matilah. Cakap macam tak ada Tuhan syirikmu ni. Sekadar tanya mati sakit apa? Ha, kena gila tok siri. Ada ni. Ini orang kelek kita ni. Orang tua-tua tempat kita eh. Saya tekan bak ni tempat kita belah tahun tau. Ramai sangat jumpa orang tua pesen ni. Yang mudah-mudah mengkapirkan, mensyirikkan.
orang beriman yang lain hanya kerana bercakap asbab. Sebab apa? Guru dia ajar karut. Dah guru dia berguru ke dah? Orang kampung pelik. Dia belajar bila? Boleh ditutup guru. Orang luar penuh. Sebab apa? Sedap berbicara. Orang ni ilmu satu, penyampaian satu. Sebab tu kan, dululah, sekarang ni tak ada. Dah dulu-dulu. Ha, dulu apa dia? Itulah benda ni. Perguruan-perguruan tu lah. Maktab perguruan tu kan. Dulu-dulu sekarang ni nama lain dah. Maktab perguruan Islam. Nak jadi ustaz-ustazah lah. Maktab perguruan Islam. Tanyalah dan nak jadi ustaz ni kan. Dah, Tauhid baca buku mana? Pekoh baca buku mana? Gitu tanya dah dia. Maktab perguruan Islam keluar jadi ustaz-ustazah. Pakai kitab mana jadi mengajar di maktab eh? Dia kata bukan belajar kitab, belajar kitab. Lepas tu belajar cara nak menyampaikan ilmu. Faham tak ni? Lepas tu ilmu mana yang kamu nak ajar kepada murid kamu? Ilmu yang dia belajar kalau menengah tu lah. Kita ingat ke dia masuk maktab perguruan Islam, keluar jadi ustaz, keluar jadi ustazah, dia akan mendalami lagi kitab-kitab ilmu ni sebab nak ajar pada murid dia. Kena dengar dia, dia kata belajar macam mana cara nak menyampaikan ilmu. Padan. Ilmu satu, nak menyampaikan satu. Ada orang ilmu tu sedut ceritalah. Dia ilmu banyak. Dia ilmu banyak. Belajar belah-belah tahun, 20 tahun belajar, ilmu dia banyak. Tapi terkadang penyampaian dia sangat lemah. Buat kelas tak ada orang. Sebab apa? Ilmu dia tak ada. Penyampaian dia. Hak tadi ni penyampaian sedap. Cara cakap pandai. Tapi dia ilmu tak ada. Akhirnya menyesatkan dalam bab ilmu tauhid. Adapun kita orang kampung, nilai ikut penyampaian. Ngajar sedap ke tak sedap, ngatuk ke tak ngatuk. Ilmu dia macam mana? Tak heran. Dia belajar ilmu tauhid di mana? Tak tahu. Ini ilmu tauhid ni. Ilmu usuluddin, ilmu tapak agama. Punoh sini, habis. Yang tak ada. Atau saya cuba tadi tu. Pergi jumpa guru dia, pergi jumpa tuk guru kalau ada. Betul ke anak murid tuk guru? Ya, anak murid saya. Yang kedua, kami orang kapur boleh tupang tak nak belajar ilmu tauhid dengan dia. Ha, tengok. Tu kata, boleh. Ha, tu. Ha, tu akuang dia panggil. Ni pernah dengan almarhum tuk guru saya. Memanglah hidup pondok budak tu. Cakap pandailah hidup pondok ni. Orang cakap banyak, orang cakap pandai. Orang yang belajar lama, senyap, tak bunyi. Orang yang baru belajar ni, yang jenis baik cakap. Jenis pandai cakap. Pandai dia ni. Ceramah-ceramah pandai. Yang tu kelek kitab tu, kalau pondok buat pogeng ceramah, nusuk dia lari. Maksudnya dia ceramah sikit. Ceramah bukan orang kapung. Ceramah sama-sama sendiri. Berlatih-berlatih. Berlatih ceramah. Dia lari pegang suruh ceramah. Lari. Takut pucat dah muka. Bagi apa ni? Gemuruh. Gemuruh. Dia apa? Darah gemuruh. Tak boleh. Allah mengaji lama. Suruh ceramah sikit. Padahal ni. Padahal ceramah bukan orang kapung pun. Ceramah budak-budak. Sama-sama sendiri. Tak boleh. Ni orang cakap pandai. Ni orang gitulah. Boleh dia tanya tugu saya ngaji pondok ni? Ya, tu kata ya. Dah kapung boleh tupang belajar ke dok? Dia boleh setakat bawa diri je. Tu kata gitu. Orang kapung tanya, kami orang kapung boleh tupang dok belajar dengan dia? Dah ambil tugu kan? Tugu jawab mana? Dia hanya boleh bawa diri. Ada pertanyaan, kita boleh tupang belajar dok? Jawapan dia boleh tupang ke tak boleh tupang ke? Japan tu budak, dia boleh bawa diri sendiri. Ayat atau ayat? Orang kapung tak faham. Ayat berlapik. Dia ambil butir tadi. Tu gusah anak murid dia. Dia ambil tu ya, sir. Soalan kedua, kami boleh tepan belajar ke tak? Tu budak kata boleh. Tapi tu budak kata tak boleh. Tu budak kata, dia hanya boleh bawa diri.
Tu ingat kau kapung faham ah. Kena kau dak kapung dak faham. Kapung pun balik ayat kapung dia. Ya, tu guru akui dia anak murid tu guru. Soalan kedua tu dia tak faham. Mengajar di Kelantang. Nah, di Kelantang ni orang pandai, ramai orang pandai. Dia mengajar ni salah ni. Ha, kita Terengganu betul salah, janji sedap cerita. Oh, Kelantan jangan main. Mengajar lebih-lebih kurang, terjun dok tangga lah balik. Kau tukar mengajar. Ajar salah. Kau duduk sandar tepi dinding, tanya selalu. Pakar terjun dok tangga, minggu depan tak hari dah. Jadi orang kapung ni, macam mana ni? Tunggu aku anak murid dia. Tapi kenapa dia ajar salah? Orang kapung pergi kali yang kedua pulak jumpa tunggu. Tanya balik. Tunggu kata, saya sudah beritahu pada kamu. Dia hanya boleh bawa diri. Mana tak boleh mengajar orang. Memang anak murid saya. Tapi tunggu nak katalah, tak boleh mengajar. Dia bodoh. Dia jahil. Tunggu nak kata gitu. Tu jawab, dia hanya boleh bawa diri. Dengan bahawa dia tak boleh nak mengajar orang. Sebab dia tak pandai mana pun, tak mahir mana pun. Betul lah anak murid ni, anak murid saya, betul lah soalan tu. Tapi anak murid ni ada pelbagai. Ha, faham tak? Ha, kalau kapung mau balik, hentikan kuliah dia. Dan ni baru betul. Kita nak ambil ilmu ni, kena pastikan dari guru dia. Guru tak ada dah meninggal. Tanya hok sama-sama belajar. Mana yang mengesahkan sama ada dia tu boleh mengajar ke dak? Orang yang berilmu. Orang nak belajar ni orang kapung ni tak boleh nak mengesahkan. Ada ni. Tak boleh nak mengesahkan. Yang nak mengesahkan seseorang boleh mengajar orang yang sama-sama berilmu. Ada ni. Ha ni. Ni sama sekali bab tauhid. Pekoh tasawuf pun samalah juga. Tapi hak tauhid ni macam mana? Hak Mazhar tanya bab tauhid. Pekoh tasawuf tak apa ke tak berguru? Kena berguru juga. Pekoh tasawuf pun. Tapi kenapa soalan tauhid saja? Kenapa soalan tauhid saja? Sebab tauhid ni mustahak. Guru yang akan membukakan, yang akan memudahkan, yang akan menghasilkan ilmu. Dengan guru ni lebih mudah, lebih senang untuk memahami agama. Tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala lah yang mengkurniakan ilmu pada siapa yang ia kehendak. Yang hakikinya Allah Ta'ala lah yang mengajar akan mereka itu. Tapi kita atas kewajipan itu usaha wajib belajar. Terbuka, faham ke tidak atas kurniaan Allah. Anda faham situ? Yang mengajar hakikinya siapa yang berilmu? Allah Ta'ala. Pegangan Ahli Sunnah Jemaah, ikhtiar usaha tak berkah. Tapi, wajib ikhtiar usaha. Wajib belajar. Itu ikhtiar usaha. Ikhtiar usaha berkah ke tak? Tak. Jadi faham, terbuka masalah, faham masalah, mudah memahami, semuanya adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Ha ni, persoalan bab ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Boleh kita baca sendiri ke, nazar fikir telik sendiri tanpa guru? Ada guru yang akan membukakan. Pada guru yang akan memudahkan. Tapi kena cermat sekarang tadilah. Ada yang bawa bagai-bagai fahaman. Ada yang menjadi guru tak boleh nak membezakan antara ketentuan azali rukun makenam dengan ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz yang baharu. Tak ada nak beza. Mana yang mubram yang putus di tentuan azali, mana yang mu'alak tergantung di Lauh Mahfuz. Di suhuf malaikah, catatan malaikah. Di catatan budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Mana hak mu'alak tergantung? Hak azali boleh berubah ke tak? Mustahil berubah sama sekali. Orang mengajar, molek-molek ada. Kita berdoa, akan merubah ketentuan Allah pada azal. Itu salah terang-terang. Salah sangat-sangat. Tapi, yang bawa seumpama ni, orang yang hebat-hebat, nama besar-besar. Akhirnya,
Pekerja hak bukan qada qada. Kalau pekerja hak qada qada, Allah menentukan kafir, Allah bunuh neraka. Allah menentukan maksiat, berlaku maksiat, Allah bunuh neraka. Zolim Allah kalau gitu. Ha, ini akidah yang jelas terpesong. Boleh timbul daripada orang yang diangkat sebagai tuan guru. Bukan sebagai ustaz, sebagai tuan guru laginya tiba-tiba mengajar pekerja hak bukan qada qada. Kalau qada qada, pekerja kufur dan maksiat, akhirnya akan dihumbang ke dalam neraka. Kerana kufur yang qada qada, kerana maksiat yang qada qada, zoling lah Tuhan buat gitu. Ha ni ni, boleh mengajar seumpama tu. Ha, faham? Tak ada ni. Hak memang jelas-jelas sesat. Itu contoh dalam bab ilmu tauhid. Kena belajar, kena pastikan guru yang berguru dan mahir. Ha, biar jelas hak mana kau pegangan ahli sunnah wal jamaah, mana kau pegangan ahli bid'ah. Tapi persoalan ni hak berkaitan ilmu tauhid. Bukan tauhid saja, fiqh tasawuf pun dia kena berguru, tidak boleh membaca sendiri. Kemudian maka ketahui bahawasanya Aqabah ini yang ialah Aqabah ilmu, satu Aqabah yang sangat payah. Aqabatun kaudun, Aqabah yang sangat payah nak lepas. Walaupun hanya fardu ain tauhid pekot tasawuf, payah nak lepas. Hak belajar dah pun payah nak lepas, sama telah pula. Memang tak ada pun fardu ain tauhid pekot tasawuf, ceramah, tazkirah. Mana fardu ain tauhid? Mana fardu ain pekot? Mana fardu ain tasawuf? Tak ada. Hak ada pun memang jadi kata payah. Aqabah bonggok yang sangat payah. Bukan yang payah ni, yang sangat payah. Ha, ni, ni. Ha, nyata sekarang. Hak tamu belajar, itu jelas lah. Hak belajar pun kadang-kadang payahnya lah nak lepas. Hak tak belajar, hak tak belajar senang je lah. Macam ginilah awang eh, mu tak mau sekolah, mu nak jadi apa? Ha. Sama juga ni. Eh, ayah haji eh, mu tak mau belajar fardhu ain, mu nak jadi apa? Atau sekolah molek-molek budak ni, dia lari balik. Ha, nak kan ayah? Atau nu pagi sekolah. Sedar-sedar, ayah pergi kedai kopi minum air. Apa rumah, mak dia kata, no, dah bilik tu. Oh, tukang hot tukang atau ni pergi kedai kopi tu minum air. Balik-balik ada dalam bilik dia dah. Ha, nak kena? Nak marah? Eh, patut macam mana tu? Kena cari air tawar. Dah. Cari air tawar lah. Sekolah tu ada hantu lah kali anak dia lari. Oh, takut sekolah tu ada hantu. Ngosek. Ha, kena cari air tawar. Sebab apa? Atas sekolah dia lari balik. Macam mana dengan orang tua? Orang buat kuliah agama, dia lari balik. Nak buat mana? Ha, itu bukan cari air tawar tu. Cari air tujuh koloh. Sebab apa? Hatu bukan ada di masjid. Hatu ada di tubuh dia. Hak budak lagi balik di sekolah tu. Di sekolah tu ada hantu. Bakal anak dia lagi balik. Hak ni orang mengajar agama dia lagi balik. Hantu duduk di tubuh dia. Hak tu air tawar tak padang. Kena pakai air tujuh koloh. Ha, minum dan mandi. Orang apa ni? Pelepah. Mu ni hatu banyak ni. Eh. Nak jadi apa mu ni? Orang mengajar mu lari balik. Ha, mana? Boleh buat bandingan kita? Taklah budak tak mau sekolah, mu nak jadi apa awak? Orang tua tak mau belajar fardhu ain, mu nak jadi apa ya haji? Samalah. Oh, kalau buat ilmu dunia, pandai. Kalau buat ilmu agama? Ha, tapi Mazali kata, Aqabah bonggok yang sangat payah. Aqabah ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabiqin. Warzuqna ruqqat talibin
Allahumma zidana ilman wa alhikna bis-salihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.